Juniancah melanjutkan torehan prestasi cabang olahraga angkat besi di ajang Olimpiade, sekaligus juga menjadi atlet termuda Indonesia peraih emas di Olimpiade. Catatan peraih emas Olimpiade atlet muda sebelumnya diperoleh pebulu tangkis putri Susi Susanti yang berlaga di Olimpiade Barcelona tahun 1992. Inter Indonesia Rizky Juniansyah sukses meraih medali emas di Olimpiade Paris 2024. Ia menyumbangkan medali emas kedua untuk Indonesia di cabang olahraga angkat besi nomor 73 kg putra. Pencapaian ini memberi sejarah baru bagi cabang angkat besi Indonesia di ajang Olimpiade. Sebab Rizky menjadi Inter Indonesia pertama yang sukses meraih medali emas di Olimpiade. Bukan hanya itu, Inter kelahiran 17 Juli 2003 itu juga menjadi atlet Indonesia termuda yang sukses meraih medali emas di Olimpiade. Pencapaian ini didapat Rizky pada usia 21 tahun 1 bulan, alias baru saja merayakan ulang tahun ke-21 pada Juli lalu. Rekor ini melewati Susi Susanti yang sebelumnya menjadi peraih medali emas Indonesia termuda di ajang Olimpiade. Susi yang kelahiran 11 Februari 1971 meraih medali emas pada Olimpiade Barcelona 1992 di usia 21 tahun 5 bulan. Kala itu Susi Susanti meraih medali emas di tunggal putri bulu tangkis. Rizky berhasil meraih medali emas Olimpiade Paris 2024 setelah meraih total angkatan 354 kg. Raihan itu terdiri dari 155 kg di snatch dan 199 kg di clean and jerk. Bahkan Rizky juga berhasil mencetak rekor Olimpiade angkatan clean and jerk. Ia berhasil mengalahkan angkatan milik Xi Ziyong asal China yang sebelumnya meraih 198 kg di Olimpiade Tokyo 2020.